dengan lahan yang sempit. Maka kami harus punya harus melebarkan ke atas karena tidak mungkin melebarkan ke samping. Sebetulnya SMP 4 dulu juga sudah pernah punya roof garden. Namun karena proses waktu, roof garden akhirnya berubah menjadi fungsi yang lain. Dan saat ini sudah ada roof garden, kami memikirkan bagaimana mengisi roof garden ini sesuai dengan anjuran pemerintah saat ini, yaitu tentang ketahanan pangan. Nah, kemudian kami melakukan survei. Ya, jadi kami berpikir setelah berdiskusi apa sebaiknya yang akan kita tanam di roof garden tersebut. Kami melakukan survei. Melakukan survei ke tempat padi hidroganik yang ada di Malang. Kami bersama-sama ke sana melihat bagaimana prosesnya dan apakah mungkin diadopsi untuk ke SMP Negeri 4 Surabaya. Karena ketahanan pangan juga berdampak pada bumi kita juga. Ketahanan pangan itu juga tanaman, bisa menanam, bisa juga dengan memelihara sesuatu yang bisa dimakan. Ya, setelah ke sana, ternyata di sana ada padi yang di bawahnya lele. Akhirnya kami adopsi itu, kami bawa ke sini, diletakkan di roof garden kami. Alhamdulillah, setelah 3 bulan padi tersebut tumbuh dengan bagus, demikian juga dengan lelenya tumbuh dengan bagus, dan hari ini kami bisa panen padi sekaligus lele. Terwujudlah anjuran pemerintah untuk ketahanan pangan, dan terwujudlah juga kita karena menanam tanaman juga, berarti terwujudlah juga niat kita untuk memelihara bumi tersebut dengan memberikan suplai oksigen melalui tanaman kami. Pada roof garden kami bukan hanya padi, tapi juga ada tanaman hidroponik. Ya, harapan kami ke depan, setelah panen perdana, kami akan menanam kembali. Tentunya bukan hanya sebatas menanam seperti itu, tetapi pembelajaran. Terutama adalah pembelajaran bagi siswa-siswi SMP Negeri 4 Surabaya. Jadi diharapkan nanti tanaman yang hidroganik ini juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran. Demikian juga pembelajaran bagi anak-anak kami supaya mereka pun juga tertarik untuk melakukan seperti ini. Karena penanaman padi seperti ini bisa juga dilakukan dengan lebih sederhana lagi, misalnya di kaleng cat. Jadi nanti kami juga akan mengajari murid-murid kami untuk mengembangkan padi seperti ini dengan cara yang lebih sederhana.